faktor pemimpin adalah faktor yang paling utama dalam pembentukan sesuatu environment atau persekitaran. Tuan-tuan mengaji lagi tinggi. Cuma kadang tu dia nampak benda lain. Dia lebih tahu kadang tu, tapi dia nampak benda lain. Faktor pemerintah, kerajaanlah faktor yang paling penting nak membentuk sesuatu persekitaran. Pada apa? Fahamlah, bila jadi kerajaan, di tangannya ada apa? Ada kuasa. Sebab tu Islam ketika mana di Mekah, ketika mana di Madinah, berbeza. Apakah Islam di Mekah lain, Islam di Madinah lain? Tak. Muhammad di Madinah orang lain, Muhammad di Mekah orang lain. Dah. Allah di Mekah lain, Allah di Madinah lain. Dah. Tapi pasal apa berbeza? Kenapa? Di Mekah tak ada kuasa memerintah, di Madinah ada kuasa. Tu kata faktor pemerintah, faktor utama nak membentuk persekitaran. Tak usah duk sembang lah. Transformasi itu, transformasi ini, apa itu, apa ini. Sembang, buang masa. Sakit telinga. Lagi kita tak ubah kerajaan, semua tu dia tak akan berlaku. Nah, hak agama, hak ustaz-ustaz ni, oh duk cakap soal tu, soal nak didik, ngaruk-ngaruk. Semua orang tahu faktor utama nak membentuk persekitaran, pemerintah. Contoh keluarga. Faktor pertama dan faktor utama nak bentuk satu keluarga yang baik, bapa. Betul tak tu? Betul tak tu? Nak beri rumah tangga keluarga tu baik, faktor paling utama sekali, bapa dia tu. Ayah dia tu. Pasal dia lah yang berkuasa. Walaupun kadang orang kata apa dia, dah dia tu tengok ayah, tengok dia tu tak ada, mak dia nampak pulun. Itu kes-kes terpencil. Itu memang ada, tapi itu kes-kes terpencil. Memang betul, kadang ayah tu tak peduli pun, mak anduk jaga semua, jadi semua, betul. Tapi itu kes terpencil. Tak banyak kes macam ni dalam masyarakat. Tapi yang umumnya, bapa bagus, baguslah keluarga tu. Bapa, habis. Memang semua orang tak. Okey. Oleh sebab tu, kalau tanya kenapa kita tak dapat roh ataupun persekitaran yang rohnya roh Islam ni. Pasal apa? Sebab kerajaan dan pemerintah kita tidak berhasrat ke arah itu. Oh, ustaz kata hak kerajaan, hak tu ada ni tak Islam lah. Siapa kata? Mereka orang Islam betul. Tapi tak berhasrat nak mewujudkan roh Islam tu dalam masyarakat. Lu duk buat masjid tak ada hasrat lagi. Payang. Tu kata, cerita kat tuan-tuan nampak lah. Tapi gua cerita kat orang kampung. Dia kata, duk buat masjid merata tu pun tak ada hasrat lagi. Nak dah bernama lagi. Allah letih lah tuan-tuan. Nah, tapi macam mana pun nak kena terang, nak cerita. Sebab tu jadi sempena dengan ni, saya nak sebut sikit lah, nak minta tolong tuan-tuan ni. Tak mau tolong malam ni, pasal kalau ada malam ni pun tak banyak ke depan. Kami sekarang ni, tuan-tuan dah sebut, kami tu tuan-tuan faham lah. Kami hari ni dalam proses nak kumpul dana, nak beli LCD, beli kamera digital untuk digunakan sah untuk ni, dan portable sound tu untuk bawa masuk ke kampung-kampung tu, panggil 4-5 orang, tunjuk gambar, tunjuk orang semua ni. Pasal mereka nak buka internet sendiri, nak buka internet apa? Ada kampung tu saya pergi cerita, tuan-tuan, kalau berlaku perubahan kerajaan ni, kerajaan hak baru nak naik ni, janji nak bagi wifi percuma. Ada hak tanya, wifi cuma tu makan kena rebus dulu ke apa? Ada hak tanya. Oh, kita pun rasa nak gelak, takut dia malu sangat. Tapi tu dia sungguh sampai tahap macam tu, nak cerita macam mana? Melainkan mereka ni nak kena download kopi, gambar apa semua, tunjuk terang, bila mereka tengok, oh tu dia.
InsyaAllah orang mereka boleh faham. Jadi kami dalam mengumpul dana ni sekarang ni, jadi tuan-tuan boleh bagi ya. Malam ni mungkin sikit, tunggu bagi kemudian tak apa. Jadi saya wakil kepada Tuan Haji Saleh ni, tuan-tuan boleh bagi. Banyak mana nak bagi-bagi ya. Lagi banyak, lagi bagus. Pasal memang macam tu. Tu sakat cerita, dia tak boleh bagi. Dia kena tunjuk. Tunjuk bila tengok. Macam baru ni. Inilah tengah duk hangat di tempat saya ni, cerita. Apa ni pakai serban, pakai jubah tapi duk peluk dengan Cina. Apa ni? Dia jawab apa ni? Dia kata, awak peluk dengan Cina. Cina tu lelaki nak jadi apa? Nak tengok? Tunjuk gambar. Ni, peluk dengan lelaki orang ni. Ni, peluk dengan jantan ni. Ni, ni. Bini orang tapi peluk dengan jantan. Bukan sekat peluk. Pelaku pipi pula ni. Nak dengan Cina. Bila tengok gitu. Gitu no. Ha tu. Sebab tu kami nampak benda ni penting. Kena buat macam tu. Tidak. Orang kampung ni duk kena tipu gitu lah. Tipu. Baik. Mana lagi sampai situ ni. Balik tadi balik. Jadi, perhatian sekalian. Roh Islam itu. Kalau wujudnya roh Islam itu, maka akan timbullah bagaimana yang kita dah baca daku dalam sirah, macam mana keadaan seperti di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Kerana orang tu tak payah polis nak jaga dia, tak payah. Dia sendiri yang kawal diri dia. Dengan dia yakin malaikat Raqib dan Atiq ni, Kiraman Katibin ini yang menulis di kiri kanan ni, itu memadai untuk mengawal diri dia. Tapi benda ni nak beri berlaku benda ni, kalau dalam suasana Allah ni, dia tak boleh jadi. Pasal apa? Sebab roh itu mesti dibentuk dengan prosesnya, dengan caranya. Macam mana cara? Tu hak tamu saya kata tadi. Jadi nak capai hak tamu tadi tu kena buat proses dia lah. Hak tak daftar, nak daftar kan? Cek balik nama ada ke tak ada. Nah. Ha, ni nak ajak suruh pergi duduk 28 ni kena pergi kan? Pasal apa? Tu proses-proses dia nak sampai ke tak. Kita dah usaha dah. Kita dah buat dah. Tak berjaya. Tak apa. Kenapa? Allah tahu apa yang kita dah usahakan. Sebab kadang-kadang kita duk buat kebun, kita duk menembang, kita duk cerah bukit pun semua tu. Nak tanam pokok, kadang-kadang kita tak ada makan hasil dia pun. Kita ni adalah generasi peneroka. Tapi yang menikmati hasilnya mungkin yang generasi belakang. Adat lah tu. Hak generasi pertama ni memanglah nak kena munggah hutan tu. Rimau dia jumpa babi. Ular sawah, kawasan pahak. Nah, tapi itu usaha tahap dia. Hak nak makan hasil tu ni, berian kahwin apa semua hak nak makan, mungkin dia tak dan. Siapa hak nak makan? Anak cucu dia. Nah, tapi kita ni bukan dekat nak makan berian kahwin. Kita ni nak roh Islam itu. Mungkin peringkat kita ni hanya usaha, tapi anak cucu kita akan menghirupkan udara roh Islam dalam masyarakat. Mudah-mudahan itu adalah usaha kita. Baik. Sikit lagi. Maka bila takdir yang menimpa kita dan masalah demi masalah masih bertumpuk di hadapan kita, ketika itulah kita menjadi panik dan susah. Ini fitrahnya begitu. Sebab itu kadang ada masalah yang kita boleh selesai sendiri, ataupun ada masalah yang kita boleh atasi sendiri, dan kadang-kadang ada masalah yang kita perlu minta pertolongan dan bantuan daripada orang lain. Afdal ni mana lebih baiknya, kita cuba selesaikan apa yang kita hadapi itu sendiri. Kalau kita boleh selesaikan sendiri tanpa pertolongan bantuan orang lain, itu lebih baik. Itu lebih baik. Kita hadapi sendiri, kita selesaikan sendiri tanpa pertolongan orang lain, itu lebih afdal. Tapi bila sampai satu keadaan yang terpaksa kita memohon pertolongan orang lain, pada masa itu Islam membenarkan
Sebab tu dalam Islam ni dia ajar kita. Ada masalah yang kita nak selesaikan, maka sebab itulah Islam benarkan kita berhutang. Kenapa? Meminjam, menyewa dan sebagainya. Kan ada kaedah Islam. Sebab apa? Sebab nak membenarkan kita. Kerana apa? Kerana kita hadapi satu masalah dan kita tak mampu nak selesaikan sendiri, kita terpaksa meminta bantuan orang lain. Boleh. Tetapi Islam mengajar kita syarat-syaratnya. Oleh kerana kita tak ikut syarat ni lah, kadang-kadang apa yang berlaku ni akhirnya mendatangkan masalah yang lebih besar. Pinjam meminjam dalam Islam boleh, tak salah, boleh dibenarkan. Cuma Islam mari syarat, ajar kaedah, ajar cara. Apa dia? Menulis. Tulis apa yang kita hutang, apa yang kita pinjam tu tulis. Nah, dan lebih afdal lagi ada saksi bagi kedua-dua pihak, bagi pihak yang meminjam dan bagi pihak yang memberi pinjam. Ada saksi. Kenapa? Bila berlaku sesuatu masalah yang kita tak tahu ke depan ini, benda tu boleh diselesaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau tak ada yang tu, ha tu yang duk kawan baik lalah tak cakap. Pasal apa? Minjam benda pasal. Dulu berdua sana, berdua sini, lah. Ha. Tapi kes minjamnya pasal lalah kali lisih pun tak tengok. Duk naik motor lelah lisih tu dandan tengok gear. Tak ada pasal-pasal tengok gear. Pak kawan ni pula tengok exhaust. Pasal apa tu tak pergi tengok muka kawan tu? Padahal ni kawan baik dulu ni. Pasal apa jadi begitu? Kerana minjam berhutang. Pasal apa jadi begitu? Kerana kita tak ikut cara Islam. Doa ustaz, pasal percaya ke dia sangat. Percaya pun Islam ada kaedah, ada caranya. Jadi kita bila kita ketepikan cara yang diajar oleh Islam, maka kadang-kadang kita hadapi sendiri. Sebab tu kalau sekiranya ini terpulang pada individu tu sendiri. Siapa dia? Orang yang memberi hutang ni. Kita yang memberi pinjam. Kalau sekiranya kita rasa benda tu tak menjejaskan kita, maksudnya dengan jumlah yang tak seberapa tu, tak ada masalah. Mana kalau dia tak bayar ada masalah, lebih afdal kita halalkan dia. Lebih afdal. Dan bila kita halalkan dia, kita dapat ganjaran yang besar. Kenapa? Kita telah sebab selagi mana namanya hutang, dia masih tertanggung. Bila kita halalkan dia, bermakna kita telah menghilangkan satu tanggungan, bebanan atas diri dia. Termasuk dalam kaedah ni. Apa dia? Kita telah menyelesaikan satu masalah dia. Allah akan selesaikan masalah kita di hari akhir, di hari akhirat. Tapi itu pulang. Pulang atas individu tu. Tak boleh paksa. Tak ada paksa, atas dia. Halal-halal mana boleh, mana boleh. Itu pulang. Jadi, atas individu itu. Kalau dia nak menghalalkannya, selesai. Tak mau fikir dah apa semua, selesai. Panggil kawan tu, main Zat. Ataupun telefon, jumpa Zat di kedai sekalian, kita minum kopi. Dahan nak cakap lagi, okey. Jumlah yang hang pinjam dulu ni, apa semua tu memang kalau ikutkan hati ni rasa kilan juga lah. Minta maaf lah nak sebut ni. Tak, kita kata kat dia, mudah-mudahan jadi pengajaran. Tapi, bila aku duk fikir balik apa semua, aku pun duk jadi serabut lah, peruk pun semua gitu dengan jumlah ni. Lah ni macam ni lah. Aku dengan ikhlas hati, dengan kerana Allah, aku halalkan tu semua. Jadikan sebagai sedekah ataupun hadiah untuk hang apa semua. Dan hang pun jangan fikir dah benda tu semua. Dan semua. Kalau kita mampu buat begitu, fadhal. Silakan. Itu adalah lebih afdal. Tapi benda tu kita tak boleh buat. Tak boleh paksa. Siapa-siapa pun tak boleh paksa. Itu atas individu tu sendiri. Siapa yang boleh buat begitu, Allah SWT akan terima perbuatannya itu sebagai satu amal soleh yang pahalanya sangat besar di sisi Allah. Tapi ingat, tak boleh paksa atas dia sendiri.
pulang. Mana nak tahu kok ada takdir gitu, untung ah. Individu hak terlibat belum boleh gitu, oh untung. Macamnya apa ada? Macam ada seorang hamba Allah di Batu Gua meninggal baru ni, mungkin tuan-tuan kenal. Ustaz Mat. Depan masjid Batu Gua tu orang panggil dia Ustaz Mat gambar. Kenapa? Ustaz Mat mungkin ada kenal, tak apa, tak ada, tak apa. Dia meninggal, selesai dia semayang jenazah dia di masjid Batu Gua tu, anak dia bercakap. Anak dia kata, tuan-tuan semua, saya mewakili apa nama ibu saya nak pesan kepada semua tuan-tuan, siapa-siapa yang ada berhutang dengan ayah saya, banyak mana pun hutang tu semuanya saya boleh buat halalkan semua dan tak perlu bayar semua. Tak apalah, dah habis semua tu, nak turun dia tu seorang murid. Alhamdulillah. Dia tanya, apa? Dia kata ada, dia kata saya ada 3,000. 3,000 sah. Dia kata, memang ada, dia kata. Memang tak lepas bayar, lama lah dia kata. Saya pun rasa malu kan masa jumpa, tapi bila dengar kena buat saya. Dia kata, hai tak boleh, aku kena bayar lah. Ha? Dia kata kena bayar. Dia kata kena, eh tadi anak dia kata, dah. Hak tu dia pesan kat saya, saya nak. Dia kata, hak tu dia dah pesan kat saya. Dia kata sungguh lah sah. Dia kata sungguh. Allah dia tak ada ala-ala ni. Dia tak ada hal, bila dah kata begitu, sudah selesai. Syukur dia. Sudah cerita lah orang tu. Syukur. Dia ada 3,000 dia kata. Memang dia hutang. Lama nak dia kata. Tapi bila dengar gitu, syukur. Tak apa lah. Mana itu habuan dia. Rezeki lah. Mengira. Mungkin. Mungkin hidup amal wa mayatakillah agak lah. Tak? Mungkin hidup baca wa mayatakillah tu. Dia panggil. Wa yalzubhu min haisulah yahtasi. Hutang tak payah bayar. Tak, rezeki yang tak sangka-sangka mungkin Allah ma'ala. Tapi nak ceritanya, orang yang memberi hutang, kalau dia boleh begitulah, dengan kerelaan dia sendiri, bukan atas paksaan apa-apa, dia buat begitu. Dia kata, kalau hutang ni, dia kata aku pun jadi serabut, jumpa dia pun jadi tak seronok, selisih pun tak pandang muka. Lain ni kata aku nak halal dah, biar senang, biar dapat kawan macam biasa, aku pun nak fikir, aku nak halal. Fadhal. Dan kalau orang boleh buat begitu, dia dapat ganjaran yang besar dari Allah. Ganjaran macam mana? Itu dia. Allah akan permudahkan urusan dia di hari akhirat nanti. Satu yang dia tolong selesaikan masalah orang, banyak masalah dia akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, para hadirin sekalian, kesimpulannya, apa yang kita bincang pada malam ini, dalam banyak-banyak benda yang kita kena tolong, kita bantu masyarakat, kita bantu orang ni, antara tanggungjawab yang paling besar yang kita kena bantu ialah kita bantu orang untuk kembali kepada Islam. Itu adalah satu bantuan pertolongan yang paling besar sekali. Bantu, tolong, bawa orang balik pada Islam. Bagi duit, tolong dengan duit, tolong dengan tu, ya. Tapi bila kita tolong bawa orang balik pada Islam, yang ni yang paling besar. Kenapa? Bila dia dah balik pada Islam, Islam itulah sebagai penyelesai kepada semua masalah yang dia bakal hadapi. Macam kita bagi ikan dengan kita bagi pancing. Nah, bagi ikan, bagi pancing. Contoh gitulah. Bagi pancing ni, dia boleh cari, dia boleh tangkap ikan, boleh mengai ikan bila-bila masa. Kalau bagi ikan, makan habis, habis. Habis tak bagus apa ikan? Bagus. Tapi lebih afdal kita bagi pancing. Macam tu ni pun. Bagi derma, tolong apa semua orang, selesai masalah dia apa semua. Bagus. Elok. Baik. Teruskan. Tapi yang lebih besar lagi ialah kita bawa balik masyarakat kita pada Islam. Dan tugas itu sekarang ni kita akan hadapi tak apa lama lagi. Dan kita jangan ralik, jangan leka, manfaatkan peluang dan masa ni, insyaAllah. Jadi itu saja yang dapat kita kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama. Wallahu a'lamu bissawab.